Selamat bertemu kembali dengan saya di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan memperbaiki aki yang sudah rusak. Jadi aki yang sudah rusak lebih baik jangan dibuang. Bisa diperbaiki dengan cara langkah pertama yaitu buka tutupnya. Buka dan menggunakan pisau atau apa. Kebetulan ini sudah saya buka tadinya, jadi tinggal gampang bukanya. Buka. Setelah itu dibuka lagi ini. Nah, begitu cara bukanya. Dengan menggunakan kita kalikan 20 maka dia akan menunjukkan angka 2,13 atau 14. Baik, kita akan mengisi dengan air azu atau air aki. Berikut adalah proses pengisian aki. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian aki adalah gunakan air aki yang berwarna merah untuk pengisian pertama. Kita ukur berapa volt dengan menggunakan multimeter digital. Sekarang sudah naik menunjukkan angka 4,2, 4,19, 4,20 berubah. Jadi sebelum kita isi, kita ukur dulu angka 2. Berikut ini proses pengecasan aki akan kita lakukan selama 1 sampai 2 jam. Dan kita tes menggunakan lampu. Tes lampu sudah hidup. Setelah kita tes berikutnya, jangan lupa kita membuat lem di sekitar ini direm agar tidak bocor, menggunakan lem